Shalom jemaat Tuhan. Jumpa lagi dalam Breaking News hari ini, edisi 12 September 2021. Apa kabar saudaraku? Saya percaya kita semua ada dalam anugerah Tuhan Yesus. Amin. Selamat datang dan selamat beribadah bagi saudara-saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Kami menyambut saudara sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Dan bagi saudara yang belum memiliki tempat beribadah dengan tetap, kami mengundang saudara bergabung bersama kami, keluarga besar jemaat GPDI Sebaut Lirung. Kegiatan gereja kita untuk sepanjang minggu ini, Senin 13 September, ibadah pelprip jam 7 malam dikoordinir oleh ketua. Rabu 15 September, doa pemilih altar dilaksanakan jam 7 malam di masing-masing FA. Maranatha FA di keluarga Almadame, Mawar Saron FA di saudara Vicky dan Regen, Sion FA di keluarga Selangen Tukunan, Yobel FA di keluarga Ibu Heni Marungsenge, Nazaret FA di keluarga Pendeta Muda Olti dan Jatri. Jumat 17 September, gereja kita kembali melaksanakan puasa, dimulai jam 4 pagi sampai dengan jam 4 sore. Dan jangan terlewatkan kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan dalam Pondok Daud di gereja. Dibuka jam 8 pagi sampai dengan jam 1 siang. Dan pada sore harinya ada beston jam 6 sore di gereja. Selesai beston ada latihan untuk persiapan ibadah raya. Sabtu 18 September. Bagi wanita Sebaut, bersemangatlah dalam ibadah pelwap. Dilaksanakan jam 4 sore di Ibu Jenny Polii. Minggu 19 September, kita kembali lagi di dalam ibadah raya yang akan dilaksanakan dua kali ibadah. Ibadah raya pertama jam 9 pagi, ibadah raya kedua jam 7 malam. Dan ibadah gereja anak dilaksanakan di pastori setengah 10 pagi. Mari jemaat Tuhan, bersemangatlah menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Sebab pujian dan penyembahan kepada Tuhan adalah barisan terdepan untuk mengalami mujizat Tuhan. Kemenangan kepada kemenangan, kemuliaan kepada kemuliaan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang diberkati dengan ketambahan usia. Saudara Riki Wahyudi BE, 7 September. Selamat menikmati anugerah umur panjang. Selamat berbahagia bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, tetap jadikan Yesus andalan hidup kita. Percayalah akan janjinya, karena Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. God bless you all.